Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Al-Fakir akan membahas bagaimana cara bertaubat apabila kita sudah terlanjur memakan barang haram atau barang curian. Berikut ini adalah penjelasan tentang cara membersihkan harta haram yang sudah terlanjur dimakan. Setiap manusia tidak pernah luput dari salah maupun dosa. Tak ada manusia yang sempurna. Seringkali dosa yang dilakukan adalah dengan mendapatkan harta haram yang diperoleh dengan cara tidak benar. Kemudian harta tersebut dimakan oleh keluarga, mulai dari istri dan anak-anak hingga menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Namun dalam perjalanan ada yang sadar dan mengingat bahwa selama ini dia sudah memakan harta yang haram. Lalu bagaimana cara membersihkan diri dari memakan harta yang haram tersebut? Sebelum dilanjutkan pembahasan ini, Al-Fakir sarankan agar selalu terhubung dengan channel ini. Aktifkan terus lonceng notifikasinya dan like serta subscribe channel Samurai Barokah. Menurut Buya Yahya, ada dua macam barang haram dalam Islam, yakni haram lidzatihi atau zatnya yang memang haram. Kedua, haram karena ada sangkut pautnya dengan orang lain. Untuk membersihkannya, taubat, cara taubatnya saja yang berbeda, papar Buya Yahya. Beliau mencontohkan bila ada seseorang yang sejak kecil hobi makan babi, padahal dalam Islam memakan babi adalah haram. Lalu selama puluhan tahun orang tersebut sadar bahwa memakan babi adalah haram. Bagaimana cara membersihkan? Taubat, berhenti tidak makan, selesai, tegas Buya Yahya. Namun lanjut beliau, jika ada barang haram yang dimakan berkaitan dengan orang lain seperti barang curian, maka cara membersihkannya berbeda. Kalau hasil mencuri, maka agar bersih bukan yang di dalam perut dikeluarkan karena sudah menjadi daging. Cara taubatnya adalah kamu ganti. Terang Buya Yahya. Misal seseorang mencuri uang senilai 5 juta, maka dia harus membayar uang senilai yang dicuri itu atau meminta ridho. Jadi beda. Ada haram zati seperti makan babi, urusan dengan kita sendiri. Dosa, taubat, tidak perlu makan lagi. Namun bila menyangkut hak orang lain, maka cara membersihkannya adalah menggantinya atau meminta maaf pada orang tersebut. Maka Anda bersih. Orang bertaubat dari dosa seperti orang tidak punya dosa, jelas Buya Yahya. Namun bila tidak mampu membayar karena terlalu banyak, maka
dilakukan sebisanya saja, karena bertaubat tidak harus dilakukan secara tuntas. Yang terpenting berusaha untuk bertaubat. Misal punya curian 100 juta, tahu-tahunya mengembalikan 5.000 lalu mati, sudah diampuni oleh Allah. Yang penting Anda taubat. Peran dari Buya Yahya. Selain itu, kalau bisa meminta maaf, jangan menunda-nunda permintaan maaf. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana cara bertaubat bagi kita yang sudah terlanjur memakan barang haram atau barang curian. Mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari Al-Fakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.